Assalamualaikum guys and welcome back to our channel. Remember to like, share, subscribe and comment down below. Today we are heading to the Blue Mosque and Hagia Sophia. Now we arrived at Hagia Sophia. The Hagia Sophia, originally a Byzantine church built in the 6th century and for a short period in the 13th century, a Catholic church was converted into a mosque in 1453. It became a symbol of the Ottoman conquest of Istanbul by Mehmed II, also known as the Conqueror. Hagia Sophia awalnya sebuah gereja Bizantium yang dibangun pada abad ke-6. Dan pada tahun 1453, ini menjadi simbol penaklukan Ottoman atas Istanbul oleh Mehmed II dan juga dikenal sebagai sang penakluk Sultan Al-Fatih yang diubah menjadi masjid. Kami telah membuat video tentang sejarah Hagia Sophia yang bisa dilihat di channel kita ya. Dalam videonya Hagia Sophia dan sejarahnya 500 tahun lamanya. Jadi ini hanya penambahan saja. Jatuhnya Konstantinopel tanggal 29 Mei 1453 yang ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Bizantium yang menyusut berakhir ketika Ottoman menembus tembok tanah kuno Konstantinopel setelah mengepung kota selama 55 hari. Hagia Sophia adalah monumen berkubah yang dibangun sebagai katedral dan sekarang menjadi masjid di Istanbul.
Hagia Sophia yang artinya kebijaksanaan suci. Mengapa Hagia Sophia ini terpenting di dunia? Karena bangunan Bizantium ini menggabungkan basilika longitudinal dan bangunan terpusat dengan cara Bizantium yang unik, dengan kubah utama berukuran 32 meter yang ditopang pada segmen segitiga dari permukaan bola. Hagia Masjid dan Masjid Biru, ini Hagia Masjid, Hagia Sophia maksudnya, itu lebih tua dibanding dengan Masjid Biru. Hagia Sophia dibangun pada tahun 537, sementara Masjid Biru dibangun pada tahun 1616. Masjid Biru adalah salah satu karya terbaik dari arsitek besar Ottoman Sinan. Insya Allah kita akan bahas tentang Masjid Biru. Nah, sekarang ini kita ke arah Masjid Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masuk ke dalam gerbang Masjid Biru. Masjid Biru ini adalah salah satu karya terpenting dalam sejarah Ottoman yang dibangun oleh arsitek Mehmet Aga atas permintaan Sultan Ahmed I. Sultan ini adalah Sultan yang ke-14. Sultan Ottoman yang berusia 14 tahun di tahun 1603 adalah orang yang sangat religius.
Banyak wisatawan yang datang ke Masjid Biru ini. Wisatawan harus berpakaian sopan dalam memasuki ruang masjid. Jadi penyediaan kerudung bisa kita dapatkan dari sini dan mereka menyediakan bagi tamu-tamu wisatawan yang ingin berkunjung ke Masjid Biru. Konstruksi Masjid Biru ini dimulai pada tahun 1609 oleh arsitek Mehmet Aga dan pada tahun 1616 masjid ini selesai dibangun. Masjid Biru ini memiliki 6 menara, diameter kubahnya 23,5 meter dengan tinggi kubah 43 meter, dan kolom beton berdiameter 5 meter. Masjid ini adalah salah satu dari 2 buah masjid di Turki yang mempunyai 6 menara, yang satu lagi berada di Adana. Menurut legenda, Sultan Ahmad I ini meminta kepada Mehmet Aga untuk membuat menara yang terbuat dari emas. Kata emas dalam bahasa Turki adalah altin. Sang arsitek salah mendengar, ia mengira Sultan Ahmad I ingin memiliki masjid dengan 6 menara. Kata 6 dalam bahasa Turki bunyinya altin dan memang terdengar sangat mirip dengan altin. Akhirnya dibuatlah Blumos dengan 6 menara, bukannya 4 menara yang terbuat dari emas. Ketika selesai, konon Sultan Ahmad I justru terpukau dengan desain 6 menara yang unik itu. Kabarnya, akibat jumlah menara yang sama dengan Masjidil Haram di Mekah saat itu, Sultan Ahmad I mendapat kritikan tajam sehingga akhirnya beliau menyumbangkan biaya pembuatan menara ketujuh untuk Masjidil Haram. Masjid Biru memiliki banyak fitur seperti kubah, setengah kubah, dan menara yang ramping. 6 menara yang menjadi karakteristik masjid tersebut merupakan sesuatu yang tidak biasa dalam gaya arsitektur khas Ottoman. Masjid Biru memiliki 6 menara. 4 menara terletak di setiap sudut masjid. Menara-menara tersebut memiliki bentuk seperti pensil. 4 menara tersebut masing-masing memiliki 3 balkon, sementara 2 lainnya berada di ujung halaman hanya memiliki 2 balkon. Di seluruh masjid Ottoman yang ada, Masjid Biru memiliki halaman yang paling besar. Di sebelah halaman, wisatawan dapat melihat makam Sultan Ahmed. Sementara di seberang makam, wisatawan bisa melihat German Fountain. Air mancur tersebut merupakan hadiah dari Kaisaran Jerman kepada Sultan Ottoman. Masjid Biru memiliki total 16 platform muazin, orang yang mengumandangkan adzan di menara-menara yang dimiliki. Lantai bawah masjid tersebut dihiasi oleh lantai dengan desain tradisional seperti bunga, sementara hal yang paling mendominasi pada lantai atas masjid adalah lebih dari 200 kaca patri dengan desain unik. Ayat Al-Quran menghiasi bagian dalam masjid tersebut. Banyak dari mereka dibuat oleh seorang kaligrafi terhebat pada masa itu, yaitu Syed Kazim Gubari. Dari luar tampaknya tidak ada kelihatan masjid ini berwarna biru. Barulah setelah kita masuk ke dalam tampak bahwa interior masjid ini dihiasi 20.000 keping keramik biru yang diambil dari tempat kerajinan keramik terbaik dari daerah Iznik, kawasan Turki yang terkenal yang menghasilkan keramik nomor 1 yang berwarna biru, hijau, ungu, dan putih.
Karpet sutra yang menutup lantai masjid ini berasal dari tempat pemintalan sutra terbaik dan lampu-lampu minyak yang terbuat dari kristal yang merupakan produk impor. Banyak terdapat barang-barang dan hadiah berharga di masjid ini, termasuk Al-Quran yang bertuliskan tangan. Keramik yang menghiasi dinding masjid bermotifkan daun, tulip, mawar, anggur, bunga delima, atau motif-motif geometris. Terdapat 260 jendela di dalam masjid ini, sehingga bila kita berada di dalamnya, suasananya teduh dan sejuk. Elemen penting di dalam masjid ini adalah mihrab, yang terbuat dari marmer yang dipahat dengan hiasan stalaktit dan panel ikritif dobel di atasnya. Tembok di sekitarnya dipenuhi dengan keramik. Masjid ini didesain agar di dalam kondisi yang paling penuh atau jemaah yang penuh masuk dalam masjid ini, semua yang ada di masjid tetap dapat melihat dan mendengar imam. Downstairs, Avesta Bazaar, we have it in the shop. We sell Turkish delights, spice, silver, ceramic. If you want, just say 2 minutes my shop. I will help you. Also, we have a Bosphorus boat tour today, night tour. If you want, we have a discount for your family. We have a discount, Bosphorus cruise. Okay. One out from the Europe size, one out from the Asian size. Yeah, I'll have a little look around and then... Thank you.
How are you doing? Hello, mama. Welcome, sisters. Thank you. The 19th century is remembered as a period of close relationships between Germany and the Ottoman states. Now we are in the obelisk Theodosius. This obelisk of Theodosius was constructed by an Egyptian pharaoh. Monumen ini dibangun oleh Firaun Mesir III. Obelisk ini adalah monumen tinggi 4 sisi meruncing sempit yang berakhir dengan bentuk seperti piramida di bagian atasnya. Awalnya mereka disebut dengan Tekhenu oleh pembangunannya orang Mesir kuno. Kolom ular adalah salah satu dari 3 monumen yang tersisa di Hippodrome, Konstantinopel. Monumen perunggu ini terdiri dari 3 ular yang saling melilit membentuk batang tiang. Awalnya 3 kepala bercabang dari bagian atas tiang ular yang saling terkait, tetapi semuanya terlempar pada tahun 1700. The serpent column is one of the 3 remaining monuments of the Hippodrome of Constantinople. It now stands halfway between the obelisk of Theodosius and the Masnavi obelisk, revealing the location of spina of the Hippodrome, which was once extensively decorated with monuments and sculpture. The serpentine column was originally a part of a victory tripod which was dedicated to the sanctuary of Apollo in Delphi by the Greeks after their victory over the Persians in the Battle of Platae in 479 BC. This bronze monument consists of 3 snakes twisting around each other to form the column's shaft. Originally, 3 heads branched out of the top of the intertwined snakes of the column, but they were knocked off by 1,700. The headless and neckless column now has a height of 3.53 meters. There are several unreliable legends blaming various individuals, such as Sultan Mehmed II or a drunken Polish ambassador. The circumstances in which the column lost its head are unknown. The upper jaw is one of the heads and now in Istanbul Archaeological Museum, was discovered in 1848 and its wide flat head probably acted as a support for the golden tripod. The tomb of Sultan Ahmed I, the Blue Mosque great patron, is on the north side of the mosque facing Sultan Ahmed Park. Ahmed, who ascended the imperial throne aged 13, died in 1617, aged only 27. His tomb was constructed between 1617 and 1619, and like the mosque, features fine Isnik tiles. Buried with Ahmed and his wife, who was strangled to death in the top Kapi Harem, and his son Sultan Osman II and Sultan Murad IV and Prince Bayezid murdered by the order of Murad. Dan ini adalah kuburan Sultan Ahmed I yang mendirikan Masjid Biru. Sultan Ahmed I naik tahta kekaisaran pada usia 13 tahun dan meninggal pada tahun 1617 pada usia 27 tahun. Di dalam sini Sultan Ahmed dimakamkan bersama istrinya Qasem dan putra-putranya Sultan Osman II, Sultan Murad IV,
dan Pangeran Bayezid. Okay, thank you.